Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di hari Minggu 4 Juni 2023. Baik, untuk di detik pertama kita bermula dari datangnya dari sana ya. Dan Bekuasi lanjut berjalan mengarah ke pelataran belakang ya, stasiun Halim di sebelah utara ya guys. Seperti biasa terlihat ada tangga luar di sisi utara stasiun Halim, di sebelah barat maupun di sebelah timur ya. Oke sahabat Beko Asli, terlihat ya hari demi hari yang pastinya terlihat perubahan guys. Baik, kita mencoba melewati tangga sebelah timur ya. Baik, kita melewati anak tangga satu demi satu ya. Lalu Beko Asli berbelok ke kanan. Sahabat Beko Asli, jika ingin ke stasiun LRT hanya tinggal lurus saja. Menoleh ke kanan itu adalah lift. Baik, kita akan berbelok ke kanan guys, dengan tujuan mengarah ke tangga peron bagian utara guys, sebelah timur ya. Letak eskalator sebelah kiri guys, dan saat ini belum bisa beroperasi ya, masih tahap pengerjaan guys. Baik, masih menaiki anak tangga ya. Oke, mencoba menoleh ke belakang sebentar saja, guys. Terlihat ya tangganya. Lanjutkan kembali. Baik, sampai sudah di peron utara di bagian timur ya. Baik, dilanjutkan mengarah ke timur guys. Sebelah kiri lajur kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di sisi utara guys, stasiun Halim. Di bagian peron masing-masing memiliki lift ya. Terlihat liftnya posisi sejajar dengan peron lainnya. Nah ini dia sebelah kanan, terlihat ya sudah terpasang kacanya. Terpantau jumlah lift ada 6 guys. Baik guys, mengingatkan kepada yang baru saja menemukan channel Beko Asli, silakan subscribe, jangan lupa like, share and comment, serta notifikasinya dihidupkan saja guys, agar mendapatkan informasi video-video terbaru lainnya. Terima kasih banyak guys yang sudah setia sampai detik sekarang. Untuk terowongan Halim berada di DK2 guys, saat ini DK1, dan boleh dilihat di video-video sebelumnya update terkini terowongan Halim, stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Padalarang, stasiun Tegaluar, dan yang paling timur depo Tegaluar. Beko Asli melihat lebih dekat, lebih dalam, dan terima kasih sahabat Beko Asli sudah menemani sampai detik sekarang. Nah kini kita berada di ujung peron sebelah timur ya.
Baik, di hari ini Beko Asli akan melakukan suatu tindakan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di sebelah timur ya. Yang pastinya kita akan melewati terowongan Halim terlebih dahulu. Sahabat Beko Asli ingin menemani Beko Asli di dalam terowongan, silakan dilihat di video sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita mengarah ke timur ya. Yaitu kita akan melewati terowongan Halim. Terlihat sebelah kanan ada MTT sedang melakukan kegiatannya. Dan terlihat sebelah kiri para pekerja sedang melakukan kegiatan. Terlihat untuk penghalusan rel sedang dilakukan guys. Yang baru saja di sebelah kiri ya. Lanjut mengarah ke timur. Terlihat pula jalur kereta LRT ya sebelah kanan, dan sebelahnya lagi adalah jalan tol. Dan terlihat juga ada pengerjaan LAA ya yang berada di sebelah timur. Baik, kita akan mendekat. Di sebelah kiri, perhatikan. Terlihat di ujung sana, itu terowongan guys. Nah, sahabat Beko Asli, bagi yang belum tahu, di atas terowongan Halim, suasananya begini guys. Di sini sebelah barat guys ya. Dengan pengertian lain, menerobos ke dalam tanah ya. Jalur di bawah dalam tanah. Suasana ke timur, sekitar jalan raya dan sekitarnya. Agar tidak tertinggal suasana di dalam terowongan, boleh dilihat video sebelumnya, terowongan Halim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Beko Asli.